Baik, saudara, kita awali informasi hari ini. Sepasang kekasih pelaku penjambretan diringkus Satreskrim Polres Tegal Kota. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang baru keluar atas kasus serupa. Petugas Satreskrim Polres Tegal Kota meringkus sepasang kekasih pelaku penjambretan di Jalan Teri, Kota Tegal pada akhir September lalu. Kedua pelaku yakni Fandi MP 25 tahun dan Aulia RP 23 tahun warga Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat. Modus pelaku yakni mengincar warga yang tengah bermain HP. Saat lengah, kedua pelaku mengambil HP korban dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kapolres Tegal AKBP Rahmat Hidayat Senin siang mengatakan, tersangka pria merupakan residivis kasus serupa yang baru keluar dari penjara. Tersangka telah melakukan tindak pidana serupa sebanyak 4 kali di Kota Tegal. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota pada tanggal 27 September, artinya pada hari itu juga. Kemudian kejadian ini langsung direspon oleh Satreskrim Polres Tegal Kota, sehingga kurang dari waktu 1 hari atau kurang dari 24 jam kita berhasil mengungkap kasus ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi menyita sejumlah barang bukti, satu unit HP dan sepeda motor yang merupakan sarana kejahatan tersangka. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.